Dalam surah Al-Buruj ini ikhwan, maka ada kandungan faedah yang luar biasa karena di sini ada kisah. Kisah yang disebut dengan Ashabul Uhdud. Dan rata-rata Al-Quranul Karim apabila mengkisahkan tentang kisah-kisah, maka tidak lepas daripada tiga perkara. Pertama, berbicara tentang orang-orang yang beriman di zaman dulu, baik para nabi ataupun pengikut para nabi. Kemudian yang kedua, bicara tentang Qudratullah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian memberikan azab kepada umat-umat yang menentangnya di dunia dengan diturunkan azab berupa banjir, angin, gempa dan yang semacamnya. Kemudian yang ketiga, bicara tentang akhir dari kesudahan orang-orang itu. Maksudnya akhir kesudahan orang-orang yang beriman di akhirat dan akhir kesudahan orang-orang kafir di akhirat. Itulah global kisah dalam Quran, ada di tiga poin itu. Termasuk juga kisah dalam suratul Buruj yang nanti kita akan kisahkan. Taib ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan empat sumpah. Pertama, Allah mengatakan was-sama'i dzatil buruj. Satu. Yang kedua, wal yaumil mau'ud. Dua. Yang ketiga, wasyahidin. Dan yang keempat, wa masyhudin. Di sini ada qasam, ada empat qasam, ada empat sumpah. Allah mengatakan was-sama'i dzatil buruj, demi langit dzatil buruj yang memiliki al-buruj. Apa itu buruj? Ada yang mengatakan bahwa buruj itu ya semua bintang yang ada di langit. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan semua bintang beserta galaksi-galaksi yang ada di langit itu? Untuk menunjukkan kudratullah, bagaimana kuasa Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Bumi yang kita pijak ini planet kecil ikhwan, dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit kan. Besarnya bumi dengan matahari saja, bumi ini kecil. Apalagi kita manusia yang ada di bumi itu lebih kecil lagi. Supaya kita tahu tentang siapa yang menciptakan kita. Akbar, Allahu Akbar, dialah zat yang maha besar. Makanya Allah ingatkan dengan Al-Buruj. Ada juga yang mengatakan Buruj itu artinya matahari. Dan ada juga yang mengatakan Al-Buruj itu maksudnya tempat-tempatnya. Matahari dan bulan itu kan berpindah-pindah. Ya, memiliki beberapa tempat. Seperti bulan itu kan memiliki 28 tempat. Karena dalam satu bulan itu kan berpindah-pindah bulan itu. Supaya tahu hitungan satu bulan. Begitu juga matahari yang mungkin menghitung bulannya kan ada yang menggunakan metode syamsiyah, ada yang menggunakan metode kumariyah kan itu. Maka muncullah penanggalan Masehi dan Hijriyah. Kalau Masehi kan menghitung dengan matahari, kalau Hijriyah menghitung dengan bulan. Artinya kan bulan dan matahari itu ada tempat-tempatnya. Itulah yang disebut dengan buruj. Tapi intinya bahwa al-buruj itu adalah bintang. Cahaya yang keluar dari bintang-bintang. Kemudian Allah mengatakan wal yaumil mau'ud, wal yaumi, demi hari al mau'ud yang dijanjikan. Apa maksud yang dijanjikan di sini? Para ulama tafsir mengatakan maksudnya hari yang dijanjikan adalah yaumul qiyamah. Jadi Allah bersumpah dengan hari kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan seluruh peristiwa yang terjadi kelak setelah kiamat. Ketika kita kemudian berpindah dari alam kubur ke alam akhirat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai yang terakhir. Kemudian banyak peristiwa dan kejadian di situ. Mulai daripada dibangkitkan, dikumpulkan, dihisab, ditimbang, sampai kemudian meniti sirat. Itulah yang disebut dengan al-maut. Dan ini harus diyakini
Karena kalau tidak meyakini al-maw'ud, yaumul maw'ud, berarti kita tidak beriman dengan rukun iman. Karena rukun iman itu beriman dengan hari akhir. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ini yang agak panjang ini. Wa syahidin wa masyhud. Wa syahidin dan yang menyaksikan. Wa masyhud dan yang disaksikan. Ulama tafsir yang saya baca di beberapa kitab tafsir itu sampai menyebutkan 20 pendapat tentang siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan. Baik, kita tidak akan sebutkan semuanya karena akan memakan waktu. Kita akan sebutkan pendapat-pendapat yang masyhur saja. Masyhurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pendapat pertama, asy-syahid adalah Allah. Allah adalah syahid yang menyaksikan. Dan al-masyhud yang disaksikan artinya kita semua sebagai makhluknya. Kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi syahida. Cukuplah bagi Allah sebagai saksi. Artinya tidak ada satupun makhluk yang ada di permukaan bumi, bahkan di alam semesta, kecuali disaksikan Allah Azza wa Jalla. La yakhfa minhu minkum khafiya. Tidak ada yang bagi Allah la yakhfa minhu khafiya. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala tersembunyi, semua akan tampak. Sampai daun-daun yang berjatuhan di tengah malam saja Allah tahu sampai ke berapa jumlahnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud asy-syahid di sini artinya Allah, dan al-masyhud artinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang ketiga, asy-syahid artinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan al-masyhud yang disaksikan adalah umatnya. Umatnya akan menjadi, Rasul akan menjadi saksi bagi kita semuanya. Kelak pada hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi umatnya. Kemudian yang keempat, asy-syahid artinya orang-orang yang berjalan menuju solat fajar di masjid. Jadi asy-syahid yang menyaksikan itu artinya orang-orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan solat fajar atau solat subuh. Dan masyhud artinya solat subuh itu sendiri. Dari sini menunjukkan ketika sebagian ulama mentafsirkan bahwa asy-syahid orang yang menuju solat subuh dan masyhud adalah solat subuh sendiri, karena memang solat subuh itu berbeda dengan solat wajib yang lainnya. Keutamaannya jauh lebih besar. Bahkan ulama menggolongkan sebagai solat wusta. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan basyiril masyaina fi dzulamil laili bin nurit tam yaumal qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di malam hari itu, di kegelapan itu, untuk melaksanakan solat fajar, bahwa kelak pada hari kiamat mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna, terutama subuh di hari Jumat. Itu lebih luar biasa lagi. Solat subuh di hari Jumat berjamaah itu keutamanya luar biasa. Ini yang keempat. Yang kelima, yang dimaksud asy-syahid artinya orang-orang yang haji, orang-orang yang berangkat haji itu. Dan yang dimaksud al-masyhud artinya Arafah. Kenapa dijadikan sumpah juga? Menunjukkan apa? Kemuliaan ibadah haji. Karena ibadah haji ini terkumpul beberapa keutamaan. Pertama, terkumpul padanya kemuliaan bulan, karena terjadi di bulan Hurum, Dzulhijjah. Yang kedua, terkumpul padanya hari terbaik dalam dunia, 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, terkumpul padanya ibadah yang mengumpulkan ibadah badan dan harta. Kalau sholat kan badan saja, zakat harta saja, tapi haji ini kumpul antara badan dan harta tuh. Makanya kemudian ibadah haji ini ibadah mulia karena terkumpul banyak faedah di situ. Sehingga Rasul mengatakan man aradal hajj falyata'ajjal. Kalau antum sudah punya uang dan berkehendak untuk haji, jangan ditunda, segera, kata Rasul. Segerakan. Karena terkadang badan ini bisa sakit, harta ini bisa habis, kena musibah dan begitu seterusnya, kata Nabi. Ini yang kelima. Yang keenam,
Maksudnya asyahid artinya Hajar Aswad. Orang-orang yang mencium Hajar Aswad. Dan al-masyhud yang disaksikan artinya Hajar Aswad itu sendiri. Dan Hajar Aswad itu dulunya adalah batu warnanya putih, Hajar Abiyad dulunya itu. Dan dia batu dari sorga yang dibawa Adam alaihissalam. Tetapi karena dosa anak Adam, yang putih jadi hitam. Jadilah Hajar Aswad sampai hari ini. Ini yang keenam. Yang ketujuh, yang dimaksud asyahid adalah umat Rasul. Dan al-mashhud adalah seluruh umat-umat sebelum Rasul, sebelum umat Islam. Dalilnya adalah nanti pada hari kiamat Nuh alaihis salam akan didatangkan di hadapan Allah dan juga umatnya. Kemudian Nuh berkata, "Sudahkah kau sampaikan risalahku kepada umat wahai Nuh?" Kata Nuh, "Sudah ya Rabb." Maka Allah kemudian mengatakan kepada umat Nuh, "Betul Nuh sudah menyampaikan risalahnya." Kata umatnya mengatakan, "Kadzab dusta ya Rabb." Dia tidak pernah menyampaikan. Maka Allah mengatakan, "Lihat Nuh, umatmu mengingkari kau sudah menyampaikan risalahku. Adakah kau saksi?" Maka Nuh mengatakan, "Ada." Kemudian Nuh memanggil umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita-kita ini akan dipanggil dan Allah akan bicara dengan kita. Kenapa kalian menjadi saksi akan risalah Nuh kepada umatnya? Bukankah kalian tidak hidup di zaman itu, katanya? Cemana kau akan jadi saksi? Saksi kan menyaksikan. Zaman kita dengan Nuh aja jauh kali. Kenapa bisa jadi saksi? Maka seluruh umat Islam mengatakan di hadapan Allah, yang mengatakan engkau, yang mengatakan Nuh menyampaikan risalah kepada umatnya itu engkau sendiri ya Rabb. Dalam surah Nuh, bagaimana Allah menjelaskan Nuh menyampaikan risalahnya siang dan malam kan itu. Maka Allah mengatakan, sadaqa Nuh, Nuh telah benar. Wa kadzaba qaumuhu, dan kaumnya telah dusta. Artinya bahwa kita ini akan jadi syahid, ya. Dan umat-umat sebelum kita, merekalah masyhud yang disaksikan. Ini yang keberapa? Ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ada yang mengatakan bahwa syahid itu artinya Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam dan al-masyhud adalah umatnya. Ketika Adam alaihissalatu wassalam diturunkan dari sorga ke bumi, maka Allah subhanahu wa ta'ala usap pundaknya sebelah kanan dan kiri itu. Maka keluarlah ruh yang kelak akan menjadi cikal bakal umatnya. Di mana ruh yang keluar sebelah kanan, merekalah disebut dengan ashabul yamin. Dan ruh yang keluar di sebelah kiri disebut ashabus syimal. Makanya ketika Isra Mi'raj, Nabi SAW melihat Adam kalau nengok ke kanan tertawa, kalau nengok ke kiri menangis dia. Ketika Rasul bertanya kepada Jibril, kenapa perilaku Adam seperti itu? Maka Jibril menjelaskan bahwa apabila dia menengok ke kanan melihat ashabul yamin, maksudnya ashabul jannah, penduduk sorga, dia senyum, senang umatnya masuk sorga. Tapi ketika melihat ke arah kiri, dia melihat ashabul syimal, orang-orang dari umat yang masuk neraka, maka dia menangis, kasihan. Makanya di Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang mengambil catatan itu, ada yang mengambil dengan catatan dengan tangan kanannya, ada dengan tangan kirinya, baik dengan tangan kirinya langsung atau dengan tangan kiri di balik punggungnya. Nah, itu juga penafsiran asyahid wal masyhud, maksudnya Adam dan juga umatnya. Ada juga yang mengatakan asyahid itu kita sendiri, kita sendiri. Dan inilah ajaibnya manusia, ikhwan. Manusia ini makhluk yang kecil dibandingkan makhluk Allah yang lainnya. Dibandingkan bumi yang kita pijak, dibandingkan okelah gunung, lautan, apalagi yang cerita langit. Kita ini makhluk yang kecil. Tapi makhluk yang kecil ini bisa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla melebihi semua makhluk yang Allah ciptakan. Bayangkan coba. Kita ini makhluk yang kecil, tapi kurang ajar luar biasa manusia itu. Luar biasa maksiatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia menyaksikan dirinya sendiri. Ala nafsihi basirah. Dia tahu dirinya itu sedang melakukan kesalahan kan. Kalau antum bermaksiat kan, kita tahu kita sedang bermaksiat kan. Dia saksikan dirinya bermaksiat. Dan pada hari kiamat, dia pun akan disaksikan. Dia menyaksikan dirinya asyahid. Dan pada hari kiamat masyhud. Maka semua amal kejelekan maksiatnya akan disaksikan juga. Oleh siapa? Oleh badannya sendiri.
Karena nanti pada hari kiamat itu yang menjadi saksi bukan hanya Allah, malaikat, para nabi, bukan. Badan kita ikut jadi saksi. Seperti kulit ini jadi saksi juga. Sehingga Allah mengatakan, waqalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Badan-badan itu berkata protes pada kulit itu dan mengatakan, harusnya kau bela badanmu wahai kulit. Kenapa kau pula menjadi saksi kepada badanmu? Maka kulit mengatakan, antaqanallah allati antaqa kulla syai. Allah yang membuat aku bicara, katanya kan. Aku bisa apa? Allah yang membuat aku bicara. Lihat. Kulit aja jadi saksi jadinya kan. Bahkan Allah mengatakan dalam surah Yasin, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari mulut dikunci, tangan pula bicara, kaki pula jadi saksi. Jadi asyahid yang menyaksikan, kita manusia menyaksikan dirinya sendiri bahwa dia melakukan dosa. Dan pada hari kiamat masyhur, dia akan disaksikan oleh anggota badannya sendiri. Nah, itu juga mana penafsiran daripada asyahid wal masyhur. Dan banyaklah, pokoknya ada 20, saya tadi sudah hafal di jalan tuh. Sampai sini lupa, tinggal 10 poin. Itulah, kadang-kadang udah dihafal lupa lagi. Kebanyakan 20 masalahnya, jadi ngeblank jadinya. Taib, wasyahid wal masyhud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutila ashabul uhdud. Kutila ashabul uhdud. Kutila ashabul uhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Maksudnya parit-parit api, yaitu para pembesar di negeri Najran Yaman. Ahli tafsir memang banyak sih pendapat. Kejadian peristiwa ashabul uhdud ini sebenarnya di mana? Banyak akwal perkataan ulama, tetapi yang paling masyhur dan itu yang banyak dikuatkan oleh jumhur mufassirin, bahwa peristiwanya pertama setelah Isa dan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa ashabul uhdud terjadi setelah Isa dan Rasul. Berarti antara Isa dan Rasul itu kan 500 tahun. Ya antara itulah, di tahun 500 tah tahun keberapanya. Kemudian tempatnya, jumhur mufassirin adalah di sebuah tempat namanya Najran. Di mana? Di negeri Yaman. Peristiwanya setelah Isa sebelum Rasul, tempatnya di Najran Yaman. Baik, sebelum kita baca, kita akan kisahkan sedikit, karena kisah ini sahih, ya, terdapat di dalam kitab-kitab sahih. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu kala di negeri Najran, tepatnya di Yaman, ada satu raja namanya Dhunuwas. Rajanya itu namanya Dhunuwas. Raja Dhunuwas ini sama dengan raja-raja sebelumnya, seperti Fir'aun, seperti Namrud, ngaku Tuhan. Makanya kenapa surah Al-Buruj itu dimulai dengan As-sama'i dhatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidi wa masyhud. Untuk menunjukkan apa? Kudratullah, kekuasaan Allah. Allah berkuasa, jangan pernah ngaku Tuhan. Ya, makanya dimulai dengan kekuasaan dulu kan, supaya jangan pernah kau ngaku Tuhan. Kau enggak akan sama dengan Tuhan, karena kita ini makhluk. Ya. Jadi ada seorang raja namanya Dhunuwas. Dhunuwas ini sebenarnya dulunya Nasrani, tetapi kemudian pindah agama menjadi Yahudi karena ingin menguasai bangsa Arab ketika itu. Dhunuwas ini karena ingin menguasai bangsa Arab, entah kelicikan Yahudi, tiba-tiba Dhunuwas pula masuk Yahudi. Karena Yahudi kan sudah ada ketika itu, sebelum adanya Islam, jauh sebelum adanya Islam. Ya. Tapi Yahudi yang merusak Nasrani. Jadi yang merusak Nasrani itu Yahudi. Makanya kita lihat Paulus, ya kan? Itu kan orang Yahudi yang masuk ke dalam Nasrani kan, yang kemudian menciptakan sebuah pemahaman Isa adalah Tuhan, anak Tuhan, satu tiga di antara tiga Tuhan. Itu kan ajarannya Paulus. Ya. Yang berpura-pura masuk Nasrani, merusak Nasrani. Lah, Dhunuwas ini Yahudi, sementara rakyat Najran itu mayoritas Nasrani. Rajanya Yahudi, rakyatnya pula mayoritas Nasrani. Karena ambisi kekuasaan pindah agama nih Dhunuwas ini. Lah Dhunuwas ini memiliki tukang sihir.
Dia memiliki tukang sihir yang sakti lah, mandraguna bahasa kitanya ya. Jadi tukang sihir itu selalu menciptakan keajaiban-keajaiban, keanehan-keanehan, yang seolah-olah keanehan dan keajaiban itu diciptakan Zunwas untuk meyakinkan bahwa dia Tuhan. Dibuatlah macam-macam. Kayak zaman sekarang lah. Pemanya orang udah pakai serban, pakai tasbih, pakai ini, kemudian tahu-tahu ngambil golok, dibacok-bacok tak mempan, oh wali Allah, kan itu ya, bisa berjalan di air, bisa berjalan di api, padahal wali setan itu sebenarnya kan itu ya. Jadi dihiasi oleh setan seperti itu. Jangan-jangan itu bukan sihir trik saja ya. Ya. Intinya bahwa tukang sihir mau menciptakan bagaimana rakyat Najran itu percaya Zunwas itu adalah Tuhan. Dan subhanallah, setan itu berusaha untuk menghiasi yang batil menjadi yang hak. Banyak juga tertipu dengan Zunwas. Masalahnya tukang sihir ini sudah tua, sudah sangat tua sekali. Sehingga dia meminta kepada Zunwas ini, wahai raja, tolonglah carikan anak muda yang cerdas, gitu ya, yang IQ-nya tinggi. Kuajarkan seluruh ilmu sihirku kepadanya supaya kalau aku mati adalah yang meneruskan kekuasaanmu di sini. Maka kemudian disayembarakanlah oleh sang raja, dapatlah memang anak muda paling cerdas di Najran itu. Akhirnya dididiklah oleh tukang sihir itu. Setiap hari belajar sihir. Jadi rumah dari anak muda ini ke tukang sihir itu cukup jauh, berjalan kaki. Rupanya di tengah jalan itu ada semacam saumaah. Saumaah itu tempat ibadah yang sudah lama, miliknya orang Nasrani, semacam gereja lah, gitu mas. Udah lama gitu ya. Nah, di situ ada seorang pendeta yang sangat ekstrim dalam pemahamannya. Makanya dia tidak campur dengan pendeta-pendeta yang lainnya. Ya, dia di situ saja. Jadi satu hari anak muda ini heran, ini tempat apa gitu kan. Mampir pula dia di saumaah itu. Ketemu pula dengan pendeta. Kemudian dia melihat kok ibadahnya beda dengan ibadah yang dilakukan orang Najran. Karena ibadah orang Najran ini kan menyembah raja, karena menganggap Zunwas itu Tuhan kan itu. Sementara ibadahnya pendeta Yahudi ini betul-betul mentauhidkan Allah. Ya tentu maksudnya di zaman itu agama yang paling benar agama Nasrani. Ya karena Islam kan belum ada. Sehingga kemudian akhirnya kenalan, kemudian pengen tahu, akhirnya belajar, tertarik pula dengan sang pendeta ini. Jadi setiap hari kalau dia sebelum datang ke tukang sihir, dia mampir dulu tuh, belajar sama pendeta sebentar, kemudian setelah kemudian belajar baru melanjutkan perjalanannya belajar sihir. Begitu setiap hari. Masalahnya tukang sihir ini gak suka kalau murid gak disiplin. Masa datang sih telat terus ya. Akhirnya sering dipukul sama tukang sihir ini. Dan kalau seandainya kemudian dia telat datang, maka akan ditambah jamnya. Sehingga kalau dia pulang, telat pulang ke rumahnya, dipukul lagi di rumahnya. Jadi pusing dia kan gitu ya. Ya datang ke tukang sihir dimarahi karena telat, akhirnya ditambah jam, pulang pula dimarahi keluarganya karena telat datang. Masalahnya apa? Gara-gara belajar kepada sang pendeta itu kan. Ngeluhlah dia sama sang pendeta ini, semana ini? Maka sang pendeta ngajari trik dan mengatakan, kalau kamu datang ke tukang sihir dan telat datang, bilang saja keluargaku menahanku. Entah ada kerja apa kan itu. Biar enggak marah. Nah, kalau alasan keluarga, tukang sihir tidak akan marah. Kalau kamu kemudian pulang, keluargamu mengatakan, kok telat, bilang terbalik, tukang sihir nambah pelajaran ekstrakurikuler. Kan itu ya kan? Ada tambahan belajar, ditahan. Akhirnya selamatlah kau di situ katanya. Akhirnya jitu nih trik pendeta itu. Amanlah anak muda itu, enggak dimarahi tukang sihir, ya enggak dimarahi keluarganya. Dan berjalan terus. Ya. Sampailah betul-betul ilmu tukang sihir itu habis dilalap dia. Sebagaimana ilmu pendeta juga habis dimakan dia. Ini kan ilmu yang berbeda, ikhwan. Satu tauhid, satu syirik kan gitu ya. Belajar kepada pendeta tauhid, belajar kepada dukun ya jadi dukun, syirik semuanya kan itu. Fitrah anak muda ini akhirnya gimana rasanya? Ya, enggak terima ya terima.
Pokoknya beradu antara tauhid dan syirik ini. Sampai Allah takdirkan tukang sihir itu meninggal. Tapi ilmunya sudah diserap anak muda itu. Tapi fitrahnya menolak masalahnya. Karena sudah dapat ilmu tauhid tadi. Sehingga dia ingin membuktikan mana sih yang benar itu. Ajaran sang pendeta kah? Ajaran gurunya tukang sihir kah? Satu hari dia berjalan. Ya. Rupanya dia berjalan ke sebuah perkampungan. Di situ ada binatang buas. Entah buaya, entah harimau. Pokoknya binatang buas lah. Yang menghalangi jalan orang-orang. Ketakutan orang-orang itu dengan binatang itu. Dari sini dia ingin membuktikan mana sih yang benar itu. Ajaran pendeta kah? Ajaran tukang sihir. Dia ngambil batu. Dia mencoba tidak pakai mantra. Kalau sihir kan harus pakai mantra kan itu. Dia berusaha tidak pakai sihir sama sekali. Tidak ada satu huruf mantra pun dikeluarkan. Dia hanya mengatakan, ya Rab, kalau memang ajaran pendeta itu lebih benar dibandingkan ajaran tukang sihir, saya tidak akan menggunakan sihir. Tapi tolong bunuhlah binatang buas yang mengganggu orang itu dengan kerikil kecil ini. Dilempar akhirnya, mati binatang itu. Padahal batu kecil, tidak pakai mantra, tidak pakai sihir. Kan itu. Artinya apa? Karomah. Allah ingin membuktikan bahwa ajaran tauhid lebih sakti dibandingkan sihir. Tanpa mantra pun binatang itu bisa mati. Dari situ dia yakin, kalau saya bisa membunuh binatang itu tanpa sihir, ngapain saya belajar sihir itu bahasanya? Oh, saya dengan batu aja mati katanya kan gitu. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin muliakan Allah azza wajal, sejak itu dia tidak pernah menggunakan ilmu sihir itu. Dan dia fokus belajar kepada pendeta sampai betul-betul mumpuni. Kemudian pendeta mengatakan, ilmuku sudah ku serahkan kepadamu. Pergilah berdakwah. Dan nanti kalau ada yang bertanya dari mana ilmumu, maka jangan pernah memberitahu namaku. Ini pesanku. Jangan pernah memberitahu namaku. Berdakwahlah dengan ilmu yang sudah kuajarkan. Mulailah dia berdakwah. Allah takdirkan diberilah karomah anak muda ini. Apa karomahnya? Dia mampu mengobati segala penyakit. Sama dengan mukjizatnya Nabi Isa. Semua penyakit bisa diobati dia. Sampai kepada buta permanen dia bisa sembuhkan. Tetapi pengobatan yang ia lakukan itu murni wasilah dakwah. Jadi sebelum dia mengobati, dia mengatakan kepada orang dia obati, kalau engkau mau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah semoga sembuh. Dan apabila dia beriman, kemudian dia berdoa, sembuh dia. Akhirnya banyaklah yang disembuhkan dia. Dan banyak pula yang beriman, tapi tidak berani menampakkan keimanannya. Kenapa? Sebab kalau tahu, ini si raja ngaku Tuhan. Udah ditinggalkan ketuhanannya kan begitu. Makanya kata anak muda, sembunyikan keimanan kalian. Allah takdirkan sang raja ini punya orang kepercayaan menteri. Itu apa penasehat. Orangnya buta. Entah berita dari mana dia mendengar bahwa ada anak muda yang sakti mandraguna bisa menyembuhkan penyakit buta permanen. Penasaran nih penasihat sang raja ini. Dicarinya informasi akhirnya dapat. Kemudian diundanglah ke rumah supaya menyembuhkan kedua matanya. Tetapi lagi-lagi anak muda itu mengatakan, yang menyembuhkan bukan aku tapi Allah. Kalau kau ingin sembuh matamu, aku akan berdoa kepada Allah. Syaratnya kau beriman kepada Allah katanya. Akhirnya beriman nih penasihat raja ini. Setelah beriman, anak muda berdoa, diusap matanya, sembuh dia. Sembuh total. Senang luar biasa. Lah, satu hari dia mengadakan rapat dengan sang raja yang mengaku Tuhan itu. Kagetlah Dunuas ini. Kok bisa penasihat buta bisa melihat? Sehingga Dunuas ini yang mengaku Tuhan ini ngomong, siapa yang menyembuhkanmu? Loh kan dia Tuhan kan ya, kenapa ngomong begitu? Harusnya kan Tuhan yang menyembuhkan kan. Masa Tuhan bilang siapa yang menyembuhkan kan ya? Jadi kemudian sang menteri ini, penasihat raja ini, penasihat Dunuas mengatakan, Allah katanya. Dia bilang, Allah yang menyembuhkanku. Apa enggak marah Dunuas itu? Apakah ada Tuhan selainku katanya? Apakah ada Tuhan selainku? Maka dia mengatakan, ya, yang menyembuhkan adalah Tuhanku dan Tuhan, dialah Allah. Makin marah. Tuhan kau dilawan. Tangkap, masukkan sel katanya. Kurang ajar dia katanya. Ketika dalam penjara itu disiksa habis-habisan tuh penasihatnya. Supaya ngaku siapa yang menyembuhkannya. Karena tidak tahan disiksa.
Terpaksa pula dia ngomong bahwa yang menyembuhkan itu anak muda. Anak muda itu kader raja, kan itu ya. Rupanya kurang ngajar, kader saya pun gak bisa murtad, kan itu kan. Ditangkaplah anak muda itu, disiksa habis-habisan. Ditanya, siapa yang ngajari ilmumu itu? Gak mungkin kalau yang ngajari tukang sihir kok jadi gini, kan begitu ya. Karena tukang sihir sangat setia dengan raja. Harusnya dia setia lah dengan raja. Ini kan belot pula. Karena dia ingat bahwa pendeta itu ngomong, kalau ada yang memberitahu siapa yang mengajarimu, apa kata pendeta? Jangan beritahu, kan itu. Jadi dia tidak mau ngasih tahu. Disiksa habis-habisan. Namanya manusia anak muda ini, tak kuat juga mendapatkan siksaan. Terpaksa lah akhirnya dia ngomong, yang mengajariku anak muda ini, yang mengajariku pendeta. Ditangkap pendeta itu. Nah, tiga-tiganya masuk sel. Akhirnya kemudian sang raja memanggil pendeta dengan penasehatnya itu. Di halayak orang ramai itu. Disuruh murtad. Mau murtad tidak kalian? Mau mengakui aku Tuhan kau atau tidak? Tapi subhanallah, dua-duanya istiqomah di atas tauhid. Maka sang raja mengatakan, datangkan gergaji. Belah dari tengah kepala sampai kaki jadi dua. Akhirnya betul-betul dibelah. Itulah isyarat hadis Khabbab ibn Arad. Ketika Khabbab ibn Arad tidak tahan, disundut dengan besi panas oleh majikannya. Karena dia memang pandai besi. Tiap hari disundut, suruh murtad. Tak tahan Khabbab ibn Arad. Dia datang kepada Nabi SAW yang ketika itu sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Dan mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ulana, ala tastangfir lana. Rasul, tidakkah kau berdoa kepada Allah? Lihat, tidakkah kau iba melihat kami? Kami sudah sampai disiksa, tidak tahan. Berdoalah kepada Allah Rasul, agar kemenangan itu cepat sampai kepada kita. Maka Rasul mengatakan, ya Khabbab, kemenangan itu pasti akan datang. Tapi kau tergesa-gesa malah masalahnya. Kemudian Rasul menceritakan, ingat wahai Khabbab, bersabar. Dulu, kata Rasul, ada umat itu yang digergaji. Maksudnya siapa umat di zaman Ashabul Hudud itu? Digergaji jadi dua badannya mati. Tapi tidak meninggalkan agama mereka. Kok baru disundut? Mereka digergaji. Ada umat yang lebih daripada itu dikubur hidup-hidup. Tidak pun mereka keluar dari agama. Ada juga yang disisir dengan sisir besi. Akhirnya daging dan tulangnya terpisah. Sampai mati tidak pun murtad dari agama. Ya Khabbab, jangan tergesa-gesa. Kemenangan itu pasti datang sampai orang berjalan dari Hadrul Maut ke Son'a. Dari Son'a ke Hadrul Maut. Dia tidak akan takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul mengisyaratkan kepada Ashabul Hudud di sini. Ya. Kembali kepada kisah, akhirnya kemudian setelah mati itu dua-duanya digergaji, maka raja tidak ingin hukuman bagi sang anak muda ini digergaji cepat mati anak kali katanya. Dia biangnya katanya. Akhirnya sang raja memerintahkan semua Najran kumpul di bawah bukit. Anak muda ini mau dilempar dari atas bukit. Biar tahu, ah diinilah yang kurang ajar sama raja nih. Akhirnya dibawalah pasukan untuk mengawal anak muda ini sampai ke atas bukit. Sepanjang jalan ke bukit itulah anak muda berdoa apa? Allahumma kfinihim. Ya Allah, cukupkan aku dari mereka. Terserah kamu apakan mereka, katanya. Tiba-tiba bukit itu gempa, bergegar. Semua prajuritnya jatuh, mati semua. Anak muda pula selamat. Akhirnya kemudian ditangkap lagi anak muda ini. Raja penasaran, bawa anak muda ini ke tengah lautan katanya. Campakkan di tengah lautan. Setelah kemudian dibawa perahu dengan dikawal prajurit, Allah takdirkan datang gelombang besar menghantam perahu-perahu prajurit raja. Karam mati semua, anak muda pula selamat tak mati. Stres raja ini. Ya. Pokoknya upaya apapun pembunuhan raja itu selalu prajuritnya yang mati dia selamat. Gitu ya. Anak muda ini perasan. Ya. Saya kemana saja pasti akan jadi wanted. Ya. Pasti akan diburu nih. Ya. Pasti di mana-mana foto saya ini pasti saya akan ditangkap dan diburu. Sehingga anak muda berpikir bagaimana caranya kematiannya itu bermanfaat. Dia berpikir bagaimana caranya kematiannya bermanfaat untuk orang banyak. Karena kemana-mana dikejar, masa hidupnya udah gak tenang kan itu ya. Akhirnya kemudian dia terpikir satu ide. Dia datang kepada sang raja. Dia nyerahkan diri, gak ditangkap. Dia mengatakan, kalau engkau ingin membunuhku, ku kasih tahu caranya. Wah, raja senang lah karena berkali-kali dibunuh tak mati-mati kan. Dikasih tahu caranya pula. Memang sudah dendam luar biasa sang raja. Prajurit kabarnya mati misalnya.
Kata sang anak muda ini, kumpulkanlah semua rakyat Najran. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah itu, mengatakan penduduk Najran yang hadir ketika itu, yang dihadirkan sang raja, 20 ribu hadir di tanah lapang untuk menyaksikan eksekusi kematian anak muda ini. Anak muda ini ngasih syarat dan mengatakan, siapkan tiang gantungan, gantung aku di situ. Siapkan busur, aku punya anak panahnya. Kau harus memanah tepat di pelipis mataku. Tetapi bukan itu yang akan membunuhku. Yang akan membunuhku adalah mantra ini, katanya. Akhirnya diajarkan mantranya. Apa mantranya? Bismillahirrabbilghulam. Itu mantranya. Kau cukup membaca mantra Bismillah dengan menyebut nama Allah, Rabbnya anak muda itu. Saking senangnya sang raja, saking marahnya sang raja, saking kalutnya sang raja, pengen membunuh itu, dia tidak peduli isi daripada mantra itu. Dia tidak paham kalau dia menyebut nama anak muda itu membatalkan ketuhanannya. Dia kan ngaku Tuhan. Kok nyebut Tuhan orang? Kan dengan sendirinya batal ketuhanannya. Dan itu harus diucapkan kepada seluruh rakyat Najran. Gitu ya. Udah karena saking marahnya gak peduli isinya itu. Maka busur sudah disiapkan, anak panah disiapkan, berteriaklah dia, Bismillahirrabbilghulam. Set panah itu ke pelipisnya, mati anak muda itu. Ketika sang raja, dia menggugurkan ketuhanannya dan menyebut Tuhan anak muda itu, penonton satu Najran 20 ribu berteriak dan mengatakan apa? Amanna bi rabbil gulam. Kami juga beriman dengan Rabbnya si fulan. Lah siapa yang memendai? Raja kan gitu ya. Raja yang menyebut nama Tuhannya, semua beriman lah. Ya, lihat cerdasnya anak muda ini. Ikhwan, dalil ini sahih. Masalahnya digunakan dalil untuk para teroris. Hujahnya para teroris itu salah satunya dengan hadis ini. Kenapa mereka berani membunuh diri? Lihat anak muda itu katanya. Dia membunuh dirinya kan, menyerahkan diri, kemudian membunuh dirinya. Kita katakan tidak bisa anak muda ini mati 20 ribu masuk Islam. Kau mati 20 ribu murtad. Beda kan gitu ya kan. Akhirnya Islam jadi jelek lah kan itu. Wah, muncullah istilah Islam agama teroris, agama radikalis, agama sadis, macam-macam istilah akhirnya keluar. Ini membawa maslahat, Anda membawa keburukan. Tidak bisa dijadikan dalil hadis sahih ini untuk penghujahan tentang masalah terorisme. Lah akhirnya kemudian raja bingung. Lah kok mati 3 tumbuh 20 ribu kan? 3 saja ini sudah stres raja ini. Ini dihadapkan dengan rakyatnya 20 ribu. Wow, makin pening, kepala pening dia. Stres dia. Akhirnya saking kalut dia mengatakan kepada para prajurit, tutup benteng kerajaan. Jangan satu pun 20 ribu itu melarikan diri. Akhirnya ditutup benteng itu. Dipaksa murtad yang 20 ribu itu. Tidak mau murtad. Karena sebagian besar mereka sudah beriman kepada anak muda itu. Terutama orang yang disembuhkan penyakitnya. Kan udah banyak yang beriman. Apalagi mereka memang dasarnya Nasrani. Tidak suka dengan rajanya Yahudi. Ya. Sehingga mereka bertahan dengan keimanan. Tidak ada satupun yang murtad. Raja makin emosi. Maka sang raja mengatakan, datangkan kayu bakar. Gali parit besar-besar. Disinilah kisah Ashabul Uhdud dimulai. Karena Ashabul Uhdud itu artinya apa? Parit-parit api. Itulah Uhdud. Ya. Ashabul Uhdud itu artinya para pembuat parit api. Nah, disinilah letaknya. Kata sang raja Dunwas ini, buat parit besar-besar, letakkan kayu bakar, bakar sebesar-besarnya. Dibakarlah kayu bakar sebanyak itu sampai saking besarnya, sampai setinggi istana apinya. Maka raja mengatakan, lemparkan satu-satu. Kalau dia tidak murtad, lemparkan. Satu-satu dilemparkan, enggak ada yang murtad, subhanallah memang ya. Lihat kalau sudah iman itu masuk ke dalam hati, ikhwatu fiddin, tidak ada yang menggeser sesiapapun. Hidayah itu kalau sudah Allah hujamkan, tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Satu-satu masuk ya. Sampai ada ibu bawa anak, ketika dia melihat anaknya diambil prajurit dan hendak dilemparkan, tentu seorang ibu goyang imannya. Anak bayinya diambil, dilempar ke api.
api, sempat goyang dia. Tapi inilah bayi bisa bicara. Inilah satu di antara bayi-bayi ajaib yang bicara. Inilah bayinya Ashabul Uhdud. Ya, kata sang bayi ini mengatakan kepada ibu, lemparkan saja badanmu ke dalam api wahai ibu, fa innaki alal haq, engkau di atas kebenaran. Masuk dia ke parit api. Akhirnya habis, tidak ada satu yang tersisa. Tetapi ingat, Al-Quran mengatakan, Pak, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah lalai terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Allah enggak akan lalai. Kezaliman itu dosa yang disegerakan di dunia sebelum akhirat. Dari 20 ribu itu, Allah takdirkan ada satu yang selamat. Entah gimana caranya, satu orang ini selamat, bisa keluar dari benteng. Akhirnya yang selamat itu lari kemana? Lari ke Syam. Lah, Syam itu negara adidaya Romawi, dan itu adalah negara Nasrani terbesar di zaman itu. Syam itu. Lah, anak muda ini yang berhasil lari ini akhirnya ke Syam melaporkan kepada kerajaan Nasrani yang ada di Syam bahwa telah terjadi pembakaran. Samalah kalau kita, saudara-saudara kita di Palestina dibantai orang Israel, kan kita marah kan begitu. Itu namanya dalam militer itu jiwa kosra namanya. Mereka disakiti, kita juga tersakiti. Karena muslim itu fi tawaduihim wa tarahumihim kal jasadil wahid, kata Rasul. Permisalan seorang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi itu seperti jasad yang satu. Idza syakka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad. Kalau satu anggota badan sakit, satu badan ikut sakit kan. Lah begitu juga mereka. Marah sang raja. Karena marahnya akhirnya dia bersumpah untuk menghancurkan Najd. Masalahnya jarak dari Syam ke Najd ini kan jauh. Tidak mungkin dia melakukan perjalanan yang begitu jauh bawa pasukan banyak. Akhirnya kemudian sang raja mengirim surat kepada rekan kerajaan yang sama-sama Nasrani, sekutunya, yang ada di Habasyah. Di mana? Di Ethiopia. Itu sekutunya. Kirim suratlah raja Romawi ini yang ada di Syam ke raja Ethiopia, Najasyi. Ya. Agar Najasyi membereskan Najran, karena mereka sudah menyiksa orang-orang Nasrani yang ada di sana. Bergeraklah Najasyi dengan mengirim dua pasukan besar, yang satu dipimpin Ar-Riyadh dan yang satu dipimpin Abroha. Nah, di sini muncul nama Abroha yang kelak akan menyerang Ka'bah. Ya. Dipimpin tuh dua pasukan tuh. Panglima pertamanya namanya Riyad, wakilnya Abroha. Pasukan dari Ethiopia terkenal waktu itu, betul-betul kan pasukannya kuat-kuat gitu ya di zaman itu. Sebentar saja ya, datang ke Yaman, habis Najran. Sampai akhirnya Dunwas melarikan diri ke tengah lautan, karam kapalnya, mati. Ya. Lah ketika itu akhirnya berkuasalah Riyad di negeri Yaman. Itulah awal orang Ahbash Ethiopia menduduki Yaman. Ya, Yaman itu pernah dikuasai Ahbash Persia belakangan. Ya, Persia ini setelah Abroha meninggal kemudian dikuasai oleh anaknya Mashruq ibn Abroha. Kemudian ada pemberontakan dari orang Arab bekerja sama dengan Persia, maka orang Ethiopia balik ke kampungnya, Persia yang menguasai. Sampai di zaman Rasul, baru Rasul mengusir orang Persia dan Yaman menjadi negara Islam sampai hari ini. Ya. Intinya bahwa akhirnya Riyad berkuasa, Abroha tidak suka. Akhirnya dengan kelicikannya, Abroha pun ingin menjadi raja. Terjadilah duel antara Riyad dan Abroha. Pada awalnya Riyad menang dan berhasil kemudian menyabetkan pedang dari dahi sampai ke bawah. Makanya Abroha disebut Abrohatul Asram. Kenapa Asram? Asram itu hilang kena tebas hidungnya dan bibirnya. Jadi hilang hidungnya itu. Jadi ketebas di sini rata dengan wajah, bibirnya kena juga kelibas. Itulah namanya Asram dalam bahasa Arab. Makanya disebut Abrohatul Asram. Gitu ya. Karena enggak punya hidung, bukan pesek, memang ketebas hidungnya. Kalau pesek kan beresek ke dalam kan. Ini ketebas gitu ya. Ya lubangnya aja nampak gitu ya. Kemudian bibirnya kesabet gitu ya. Itulah Abrohatul Asram. Tapi kelicikannya Abroha bisa pula dia membunuh Riyad. Akhirnya dia yang berkuasa di Yaman.
Ya sampai cerita kepada Ashabul Fil. Gak mungkin lah saya ceritakan, itu terlalu jauh cerita dari Ashabul Uhdud. Tapi itulah gambaran Ashabul Uhdud. Makanya dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kutila Ashabul Uhdud. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Kemudian annar dzatil waqud. Annar dzatil waqud, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Artinya kayu bakar yang menyala-nyala di dalam parit itu. Annari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka para pembesar itu sedang duduk-duduk menyaksikan orang-orang yang beriman sedang dibakar itu. Kemudian Allah menyebutkan alasannya, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang yang beriman itu kecuali karena orang-orang yang beriman itu mereka mengemukakan keimanan mereka kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid, yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha menyaksikan segalanya. Ha, itulah kisah Ashabul Uhdud dirangkum dalam surah Al-Buruj. Dan Ashabul Uhdud ini ceritanya nyambung dengan Ashabul Fil. Langsung tuh cerita Ashabul Uhdud selesai, nyambung ke Ashabul Fil. Ashabul Fil selesai, nyambung ke cerita orang-orang Quraisy. Nah gitu ya. Jadi Al-Buruj, Al-Fil, Quraisy, nah itu nyambung-nyambung tuh ceritanya. Sampai kepada kisah Abraha Al-Asram. Ya. Wallahu alam, inilah diantara kandungan kisah dalam surah Al-Buruj. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan separuh tafsirnya. Taib, sampai di sini kita buat tanya jawab kalau ada yang bertanya. Anak muda itu tak ada nama ya? Anak muda yang tadi ada. Anak muda itu tidak disebut namanya. Ya, disembunyikan namanya. Pokoknya anak muda itu saja. Ya. Anak muda. Ya, namanya Burangga. Kacau. Bukan. Ya anak muda gitu saja. Quran ini kan begini ikhwan, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Sehingga harus detail semuanya. Waktunya disebut, tempatnya disebut, namanya disebut, tanggalnya, bulannya, tahunnya. Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu kitab hidayah. Sehingga Quran hanya menyebut yang penting-penting. Dengan menyebutkan tempat, tanggal, lahir, enggak menambah keimanan seseorang. Itu hanya pengetahuan saja. Quran itu hanya menyebut yang ada kaitan dengan takwa dan iman saja. Makanya tidak disebut kisah-kisah itu secara detail. Ya kalau ingin detail ya baca kitab sejarah lah kan begitu. Quran itu kitab hidayah. Diambil poin-poin yang dengan poin-poin itu ningkatlah hidayah kita dan iman kita dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.